ya inilah saudaraku tandon airnya kalau di sini ini namanya cover ini ya saya buat cover seperti ini ya tentunya untuk memudahkan saya untuk melakukan pemupukan ataupun penyemprotan jadi harus dibuatkan cover seperti ini atau tandon air dan ini pengambilannya airnya itu sangat jauh saudaraku kira-kira itu 250 meter di bawah pohon sana itu itu dieselnya ada di situ dan sumurnya ada di situ nah, seperti inilah ini besok akan saya lakukan pengeplongan ini kita lihat dari sana saudaraku nah, kalau lihat lihat dari sebelah sini ini jalan perawatan yang tengah memanjang ini saya buatkan seperti ini ya tentunya untuk memudahkan saya untuk melakukan penyemprotan ataupun pemupukan karena ini kan bersebelahan dengan jalan raya ya jadi sangat bising sekali banyak kendaraan yang lewat dan setelah pengisian cover atau tandon air ini besok akan saya lakukan pengeplongan dan akan saya kasih lihat bagaimana cara pengeplongannya oke saudaraku sampai di sini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh